Itu yang selalu saya katakan bahwa profit itu tidak lesu. Kalau kita bicara data, data Bank Indonesia dan data OJK, pertumbuhan properti dari 2017 ke 2018 itu mencapai angka yang sangat signifikan, yaitu 18% kenaikannya baik dari KPR maupun konstruksi. Istilahnya perputaran uang di sektor properti ini 18% meningkat dari 2017 ke 2018. Dan kami yakin sekali 2019 ini lompatannya cukup jauh, Pak. Karena beberapa regulasi sudah mulai diterapkan oleh beberapa daerah, dan buktinya lagi tadi pagi kami akan masal, Pak. Di situ di Januari sampai Februari saja sudah tersalurkan 345 miliar KPR untuk Januari sampai posisi kemarin hari Jumat. Jadi dengan angka ini properti tidak bisa dipandang sebelah mata lagi. Sudah tidak menjadi lagi sektor yang menjadi pendukung, tapi bisa menjadi sektor utama di Sulawesi Selatan ini. Dan juga yang perlu saya informasikan, di 2018 ini anggota asosiasi REI ini semakin banyak. Di 2019 ini tercatat 246 anggota yang bergabung di REI dari 5.600 anggota yang ada di seluruh Indonesia. Dan di tahun yang ke-47 ini,